itu. Kita masih ada dalam suasana Natal. Pada hari Natal dan sampai sekarang, pusat pikiran, pusat perhatian, pusat hati kita ialah seorang anak kecil yang lahir di kandang. Nah, malam Natal kemarin, saya merenungkan juga. Saya melihat seolah-olah Tuhan Yesus yang dibaringkan di kandang itu dalam suatu kandang. Kita hanya mengingat bahwa seorang anak kecil dilahirkan di sebuah kandang. Karena tidak ada tempat di tempat menginap tamunya, mereka miskin. Lalu entah bagaimana saya teringat juga di tempat, di negara, di tanah di mana Yesus dilahirkan itu, air tidak begitu mudah. Apalagi dalam suasana di padang gurun di kandang, apakah ada air waktu Yesus dilahirkan? Dikatakan dalam Injil bahwa Maria ibunya membungkusnya dengan kain lampu, artinya dia dibungkus dengan bunga. Bagaimana ibu itu membersihkannya, mengeringkan bayi itu? Dan dalam hati saya berpikir juga, ketika Yesus dilahirkan itu, apakah dia juga menangis? Tentu, dia menangis. Tangis seorang anak yang pertama kali. Barangkali juga karena kedinginan, karena di tempat di mana Yesus dilahirkan itu, malam amat dingin. Kemudian kita ingat juga akan kata-kata yang dikatakan oleh Simeon waktu Yesus dipersembahkan baik Allah. Anak ini akan menjadi tanda jatuhnya banyak orang. Anak ini akan menjadi tanda juga bangkitnya banyak orang. Saudara-saudara sekalian yang kasih dan satu yang ingin saya sampaikan atau saya tanamkan juga dan mana kita tanamkan dalam hati kita, mana anak kecil ini dalam perayaan Natal 2008 ini. Jesus Lord at thy